Kasihku minta duit, ama dan bapakku lagi perlu duit. Tetangga semuanya lagi butuh duit. Sedang sulit cari duit. Jangan pelit bagi duit. Hai, ketemu lagi dengan Idol The Credit City. Hari ini udah ditemuin suara yang bar. Kayaknya nggak pantas banget kalau kita mau ngerok ya berdua ya. Tapi suara kita lagi pas suara banget kita lagi ngerok. Kenapa kita agak-agak ngerok hari ini? Karena kita bakal ngereaksiin video rock. Ayah rock dan titisannya. Tapi ini anaknya ya kan. Iya, dan kemarin ini sempat trending video. Betul ini sekali. Rame banget. Dan luar biasa ya berkat kemampuan dia, kelincahan dia, ya kan, yang luar biasa. Kayaknya sekarang ini Avan nih mulai diarahin ke rock kali ya di DA nih, mulai di rockin gitu ya. Soalnya di rockin. Rock bukan rock itu. Kan dari kemarin nyanyi lagu dangdut rock, bisnis lagi lagu duit. Duit. Gitu kan. Kayaknya mulai diarahkan, memang harus diarahin kan bener-bener. Kalau kompetisi itu lu bidangnya apa gitu. Kadang-kadang tuh potensi diri kita yang nggak kelihatan tuh bisa dilihat gitu. Sama produser-produser tuh mereka kayak tuh lebih jeli gitu. Dulu gue ngeras lagu-lagu slow tuh lebih baik gitu, lebih bagus. Ternyata. Tapi ternyata produser lebih suka aku kalau nyanyi lagu beat. Jadi kalau lagu beat tuh aku selalu ditaruh di result. Diarahin di beat ya. Makanya ini kayaknya Avan gitu. Mulai dikasih-kasih lagu-lagu rock. Yes. Dan ini kayaknya kita langsung dua lagu sekaligus. Sekaligus ya. Judulnya sama. Yang pertama Avan nyanyi lagu duit. Nyanyi lagu duit di kompetisi. Iya. Abis itu Avan nyanyi lagu duit lagi sama bapaknya, apinya, Aan Kadean Mozo ya. Langsung kita gabungin, jadi kita ngobrol panjang lebar, openingnya terkepanjangan videonya. Langsung kita tontonin Avan nyanyi lagu duit dan juga Avan sama Aan nyanyi lagu duit juga ya. Duit. Oh, ala Betawi ya nih. Oh, ada ini apa namanya gimmick ya dia. Pakai duit apa ya? Mau beli cincaunya. Beli? Cincau. Cincau. Oh, cicilan lagi nih. Oh iya, kecicilan langsung loh. Kalau HP dan naik ke atas. Dan naik ke atas. Tapi asli nggak sih anak kontes DA yang dari awal di rock rock ini? Kalau cowok, oke, nggak ada yang rock banget sih. Rock banget enggak? Nggak ada. Lebih ke kayak dicoba rock oke. Okay, yeah. Tapi bukan yang memang rocker. Spesialis gitu, rocker ya. Gitu ya. Avan ini tetap dengan senyum manisnya, ya, dengan mukanya dia yang sweet gitu ya. Dia nggak pernah melupakan. Okay, ini kita ada butuh pemanis gitu buat di TV itu harus ada yang manisnya gitu, nggak yang sangar dari aku awal. Sukanya apa? Karena kapasitas muka dia yang sweet, nggak berusaha untuk sangar-sangarin gitu. Sangar-sangarin. Ya, kan? Kasih. Enak ya, ground, ngegerung. Asik. Asik, itu enak. Butuh duit. Si, tarikan. Dan tadi Raga bilang, apa tuh gak yang sengaja disangar-sangarin? Sangar-sangarin, iya.
ada sangarnya, cuma enggak yang dipaksa-paksain yang maksa, gitu ya. Enggak harus sangar banget gitu, bukan enggak. Yang, gitu. Bukan yang untuk dipaksa gahar, dipaksa iya, sangar enggak. Gitu, enggak. Gue yang ngeri tau kalau turun tangga lari-lari gitu. Agak serem ya anak ini. Iya kan? Agak serem ya anak ini beneran. Atraktif banget. Asyik. Enak ya, begitu dangdutnya tuh ngedangdut duit, gitu ya. Duit, yang namanya duit. Nah, itu enak banget. Asik. Oh. Treatmentnya bagus banget. Keren. Gila ini dia treatment kayak gini. Yes. Ini anak kan gede-gede di panggung ya, jadi yeah. Dia tahu lah sama treatment. Oh. Asik, keren banget. Tapi ini tuh goyang aan banget tau ya. Ini tuh goyang aan banget gitu ya. Aan banget goyang kayak gini, ini aan banget. Yes. Kalau aan itu, kalau aku bandingin sama Avan ya, ini ya kita bandingin sama Avan. Aan itu lebih lincah, lebih luwes. Lebih lentur mungkin lebih lentur ya. Gitu badannya dibanding Avan itu. Avan ini gak terlalu lentur kayak aan, tapi enak gitu masih ngeliatnya. Yes, Asik. Nggak terlalu di rock-rocking ya? Sengaja digerung-gerungin terus gitu ya, tapi ini enggak. Tipis-tipis aja dikasih sama Avan gitu. Dan aku suka tuh koreanya meskipun simple, tapi yeah. Kalau bareng sama dancer kompak tuh semuanya. Kompak semua jadi tapi cakep gitu. Muka yang ngelakuinnya tuh enggak tertekan gitu, enggak kapal gitu, jadi kita ngeliatnya enak banget. Betul. Ya kan dia enggak tertekan kan. Yeah. Asik. Mas Nasta, biasa Star. Bukannya ini, serius. Cakep. Itu dia yang aku suka tuh, dia gak maksain untuk bantuk-bantuk ya. Gerung terus gitu ya kan. Ya aku sih masih ngerasa manis-manisnya tuh masih ada. Enggak yang terlalu. Sesuai usianya lah ya. Nggak benar-benar dipaksain untuk jadi rock, benar-benar rock gitu. Ini ditua-tuain gitu. Enak jadi kuping tuh enak. Iya, benar. Kan tetap ada groove-nya. Ya. Tegas-tegasnya dapat. Iya, penekanannya staccato-staccatonya dapat banget. Info sedikit ya. Buat kita-kita yang enggak pernah nyanyi lagu rock atau kita tuh yang genrenya bukan rock, nyanyi rock itu sulit banget tahu. Ngeluarin
gerung kita sedikit gerung aja kita bisa batuk gitu. Itu tuh susah banget. Ya, cuma kalau nggak bisa duit itu tuh kalau nggak terlatih ya nggak ya. Susah lo nggak dapet lo duit itu tuh bikin gatal tenggorokan tapi kalau orang terbiasa ataupun dia ada jiwa rocknya sedikit tuh ngeluarin tuh enak kayak Afan ini. Afan tuh nggak yang rock banget tapi ada bagian-bagian tertentu dimasukin rocknya sama dia digerung-gerungin sama gitu dia bisa dia ngelakuin itu dan mulus semuanya kasih itu kan ada dangdutnya rocknya sedikit itu enak banget mas butuh duit. Ya kan bener kan? Semua lagi pucuk tuh. Nah, kan di situ enak banget sumpah. Dangdutnya ada, rocknya ada. Iya. Yeah. Gitu. Dangdut itu bener-bener dangdut. Yes. Rock itu bener-bener rock. Yes. Gitu. Betul. Apa lagi? Oh ganti lah musiknya ini ya. Iya. Karena dia Jakarta ya jadi. Mau naik ya? Siapa yang ngapainya? Oh, Bildan. Bisa lah, ya. Kenapa, Mai? Tapi bagus lighting-nya ya. Dialog-dialognya kan natural gitu. Oh encing, nah tapi jadi encingnya. Encing nih. Oke sih, nice sih. Iya. Yeah. Gue tadi 1 2 3 4 gue balik ke duit ternyata ini nyanyi lagu Betawian gitu ya. Sumpah kan? Aku nggak tahu sama sekali. Sumpah nggak expect bakal lari kesini ya. Demi kan? Gitu. Kira itu cuma gimmick untuk dialog doang. Gitu ya, ya kan? Abis itu dia bakal masuk lagi ke lagu song duit lagi, gitu duit kan? Lagi gitu. Paling ya. Saya do it. Yeah. Kira tuh gitu ternyata no, salah besar. Asik. Asik. Aku suka banget loh dia sama dialognya kok. Natural gitu loh, bukan yang acting. Iya. Ya kan? Kelihatan kan? Betawian kan harus yang kayak ringan-ringan iya. Gitu kan? Bisa diberat-berat nyanyinya. Iya, bener. Kayak ala Benjamin, ala kayak yang lenong-lenongan gitu yes, kan? Tipe-tipenya lagunya ini ya. Itu meskipun kayak ngomong gitu, susah. Susah kan, tau, ya, kan? Susah kita. Iya. Hai, sekarang kesini lagi. Ini sukses banget aku bilangin. Betul, dan aku sukanya apa? Ini dikolaborasiin sama lagu Betawi yang out of the box. Iya. Karena nyangka banget itu bakal masuk ke situ. Dan aku baru pertama kali dengan lagu Betawi. Sangat asli. Dan aku suka banget dia di Betawiannya itu benar-benar yang natural, yang bukan dibikin-bikin gitu dan keren. Beda banget saat dia nyanyi lagu duit sama saat dia nyanyi lagu Betawi. Yes. Karakternya kan beda juga di lagu itu. Yes. Satunya rock, satunya yang meskipun sama-sama butuh duit, iya. Ya boy lagi. Kita lanjut ini, lanjut yang Aan sama Afan ini kan langsung. Kayak apa ya? Ditantang banget. Iya ya ditantang lah ya. Aan
apa ya namanya? Iya, di tanah duet sama duet sama bapaknya ya, gitu kan. Afanya di tanah duet. Dan tontonin lagunya memang sama lagu sama, duet. Baik. Kalau ini mikir-mikir lagi jadi ribet nanti. Yoi. Oke, kita post dulu, kita mulai dari awal yuk. Siap? Alright, let's go. Asik. Wow. Aduh. Iya. Dari kakak ya, Boy. Sekarang Aan udah gede soalnya. Tuh kan, Aan tuh lebih lincah kan. Yeah. Iya. Tuh. Asik. Lebih luwes gitu lah ya. Kalau Afan masih ada malu-malunya, iya, gitu kan? Ya. Dari mukanya sering mesem-mesem, malu-malu gitu. Beda sama bapaknya. Beda sama bapaknya. Yang terbangnya lain. Antuk kanker ya. Sangar gitu suaranya tuh. Asik. Apanya lebih soft kan? Soft ya. Yeah. Asik. Bisa. Oh. Wow. Ini benar-benar pertama kali kayak kolaborasi ayah dan anak tuh kayak show gitu kan. Biasanya kan cuma duet-duet biasa anjing gitu ya. Pernah kayak sih di TV-TV, di MNC pernah An sama duet. Afan sering banget. Karena masih kecil gitu. Afan masih bocah banget. Sering banget Afan tuh sering banget jadi bintang tamu. Di Indonesia sering ya, MNC sering Afan itu. Tapi dia sekarang di kompetisi gitu. Iya. Asik. Jadi mungkin buat kalian yang kaget nih ngeliat Afan bisa segila itu, ya karena bapaknya yang gila. Biangnya ini lihat sendiri kayak apa ya kan? Bapaknya yang gila banget. Makanya Afan mungkin bisa menggila seperti itu, ya karena ngeliat bapak, video bapaknya pasti dia nonton dong gimana pasti. Gila bapaknya. Pasti pernah juga liat bapaknya off air, ya, tau lah gimana gila bapaknya. Asik. Kompak banget ya lo sama anak ini. Chemistry-nya udah. Tuh tangannya sama lagi gerakannya. Yeah. Iya kan benar harmonisasinya semuanya udah enak Aan ngambil pecahnya suaranya gitu. Memang gerakannya kayak persis dari sendiri. Iya benar. Lihat ya sih gerakannya tuh kayak 11-12 banget mereka ini. Terus aku yang ngeliat Aan yang tampil tapi Aan muda gitu. Iya, iya. Siapa nih? Oh. Ini kayaknya Mas Aan yang nyuruh dia naik-naik gitu. Ini nih. Ya enggak sih. Aan. Lu mau bikin anak lu lompat-lompat di panggung, gila-gila di panggung, Aan. Tapi senang sih ngelihatnya. Ya, sebenarnya. Kita ya istrinya tuh udah iya lah gitu ya kan. Asik. Lihat lah lulusnya Aan itu. Tuh aku tuh belajar dari gitu sama Aan tuh gak bisa.
itu yang nari kayak gitu-gitu tuh ya. Aku pintar banget. Dari dulu aku belajar sama A tuh nggak bisa-bisa nari itu. Ada kaku kayaknya Pak. Kayaknya. Dari dulu itu pemain A dari dulu gayanya sering kayak joget goyang nari Surabayaan kayak, gitu. Oh iya kayak tari. Iya, ya, tari Surabayaan gitu. A tuh pintar banget. Timur ya. A tuh pintar banget dan aku belajar tuh nggak bisa-bisa. Ya, apa bisa buktinya nih? Ya. Gerung-gerungnya aja lah. Apa nih hari-hari? Lebih manis kan? Yes. Tapi aku suka itu loh, dia tetap bisa gitu ngeluarin ngegerung. Iya, satu pada gerung gitu ya. Kalau A.A. ini kan rock. Iya, memang rock banget. Rock kan, banget ya, gitu. Kalau apa nih ya, tuntutan zaman sekarang orang malas kali dengan yeah. rock-rock semua gitu. Harus ada yang sweet-sweetnya. Apalagi betul. Ini yang suka ABG-ABG yeah. gitu kan. Kalau dikasih suguhan yang ngerok banget kayaknya nggak masuk gitu kan. Biasanya juga kalau kata gue sama look-nya apanya. Look-nya apa yang gitu. Kewel gitu ya kan. Ini merasa show mereka berdua ini, yes. bintang tamu gitu. Ini kayak lagi dinilai kalau kata gue. Tuh, tetap ada kan grupnya. Oke, ini benar-benar Aan sama Afan benar disuruh nyanyi ala kadarnya. Tapi show all yang dilakuin sama mereka. All out, keren banget, keren. All sampai out. Lari sana, lari sini, yes. sampai naik ke atas itu bukan nyumbang. Bukan. Itu benar-benar kalian ini konser. Itu dia. Siapa yang suruh kalian konser berdua? Woi. Oh iya. Oke, selesai ternyata. Wow. Oke. Keren sih kalau apa nyanyi ini memang ya kalau yang tadi aku bilang ya, Afan ini tipenya tuh yang rock tapi masih ada yang enggak ngerok banget tapi tetap enak didengar. Yes, benar banget. Sesuai sama mukanya, sesuai sama umurnya gitu kan. Yes. Sesuai sama kebutuhan saat ini seperti yes. apa yang diinginkan sama penonton. Tidak memaksakan diri untuk jadi rock bener kayak kayak Endang Kurnia ya ini ya duit ya. Duit alam ya alam Kang Endang juga ada Kang Endang ada kan Kang ya mereka ya dia nggak memaksakan diri untuk jadi kayak alam jadi kayak Kang Endang gitu kan dia jadi diri Afan sendiri bahkan nih sama Aan sendiri yang bapaknya dia nggak mau sama yes, itu yang aku salut dari Afan nyanyiin lagu ini. Aku setuju sekali dan aku suka banget tampilan mereka nih all out banget kayak lagi dia perform, memang perform, ya, perform gitu perform, sih, bukan alat ada yang nyanyi. Ya, bukan, kan kadang kan memang ada ya peserta duet sama bapaknya ya udah iya, cuma alat ada udah kelar gitu dong. Oh, ini perform, wow, keren, memang keren ini. Kita anak DA5 harus kita reaksiin semua ini masih banyak oh, banget ada Epi, ada Sri Devi, ada Muji, ada Yadi, pokoknya banyak banget. Ada Yadi keren ini. Siapa? Hasbi Caca juga iya masih banyak namanya kan pokoknya iya pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan video reaksi dari kita masih banyak banget video bakal kita reaksi jadi tombol subscribe-nya dipencet dulu sama loncengnya lupa buat dinyalain dan share ke semua sosial media kalian ya Allah gue ngebut banget ya ngomongnya ya gue kayaknya udah kepanjangan ya udah kepanjangan ya udah sampai ketemu di selanjutnya bye bye.